Halo guys, ini lagi mogok ini guys. Kayaknya akinya sowak ini guys. Mau kita jumper dulu. Mudah-mudahan bisa. Tapi nek akine sing rusak kan anu ya. Ora muni blas toh. Iki blas iki berarti cek ngono toh. Enggak muni blas sih. Itu mau dikontak ora? Nyala ya ora? Ora muni indikator. Indikator tetap nyala kabeh. Oh, nyala. Tapi di tek ngene mati langsung. Oh. Berarti apa kuwi? Ya akine. Iya. Untung ini ada Om Jerry nih guys. Wah, oh, bisa jalan lagi. Nah, Amaron nih, Om. Amaron ini satu duaan gue nih. Apa-apa ini? Apa? Lah bengkel ini garansinya cuma 6 bulan nih. Ya, iya. Amaron lagi basah apa lagi kering? Yuk, sabar yuk. Coba sih. Rakwat ya? Orang langsung gak berhati nih. Wih, ini pirang nggak nih? Pirang MAH gue. Ini berarti 10.000 lebih. 60.000 tapi wis ono 6 bulan mati iki. Ora mesti ra kanggo. Ora diganggu. Memang aku dulu sering dinggo ya? Ya dicas, kayak gini mobil terus ya. Wes? Tawan. Mobilnya langsung. Gak mau pakai chamber nih, pakai aki langsung. Oh, bisa gini. Kita pakai mobil, guys. Tadi sempat telepon bengkel, akinya plus ongkosnya itu ya 1 jutaan lebih guys, dan ya nggak bisa cepet juga ya, terpaksa ini nanti nyari aki di luar guys. Oh, aki ini beda ya. Waduh ya. Oh, ini wis tahun masalah dong setahun. Bagus buruk sih. Alat pusing gue itu black shelter nih. Aki kening ya Amaron gue ya. Amaron. Nah orang GS sing anu. Bolt ya apa? Sekitar berapa harganya? Podo. Harganya mirip-mirip. Tuku neng di nek lore TVRI apa ya? Aku rung tau ngopo iki. Dong tau. Nek biyen ki jalan Godian ya. Neng ngopo jenenge? Shop and Drive ya, tapi ya regane dhuwur. Dhuwur. Neng Denso kuwi lah paling paling ini so dirgani 200 lho. Oh tuh anak bengkel aku ini ragil mergani. Iya bengkel ragil mergani. Aku mau konsultasi karo Mas Jangkung tuh, kalau di bengkel tuh ya kelemahannya nggak bisa tukar tambah pak, kalau kebanyakan ya pada beli aki di luar. Ini doang
ya sebenarnya apik juga ya mas jantungnya. Memang aki ini bawaannya guling ya elek. Oh iya. Untung pas ra mudik wingi ada enak mudik ini. Oplek. Eh berarti positif dentoknya positif ya? Saya positif dentoknya positif. Iya. Sik. Positif sing abang ya? Positif abang. Iki mesin urip apa? Nek akhire. Wah, strome berarti gede ya. 40 ampere. Strome sing mene lho. Piro kuwi? 16. Wes kuwi apa? Wis. Iku sing black shelter sing ndi? Kuwi. Sing iki langsung coil. Sing kuwi aki karo ijo. Berarti nek nganggo jumper ya kudu piye carane ben ora nganti swak om? Apa? Ngene iki power bank sing jumper iki. Yo iki nek full kudune ya kuat. Aku kan nek omah duwe Chevrolet Loop tawas ya. Sering tak nggo jumper iki. Oh. Ada mung pindho sing kuat iki yo. Iki wis suwi wae ning jero kotak wae. Oh, to. Wah, ngerti mesin ini penak ya om ya. Nah aku kurang ngerti gas sih. Ya, ini ya ano ya, black shelternya dua. Ya siji langsung coil, siji ini itu lagi. Ini berarti sudah sampai mati ya? Iya dong. Mati ya, bahas salam. Aduh, ini saya mobil gue yang Karimun kayak ngono. Mati, tapi kan Karimun kan yang ngomah, pasan penak ya. Yang Keri, tau mati yang di? Keri ini... Surabaya aku. Nganggur rotator ya? Wah! Umat ya pas mudik saka Bali. Waduh, bawa Bali arep ning Jogja. Nang Surabaya kan sesuk mati. Umat sebenarnya amaron ki ape. Cuma Ombari karo iki sing wis dadi amaron ki Ombari Beni karo Mali. Nek delok kekuatane apa jenenge? Dinamo ne. Kuwi ki yo iso ngisi tapi saranku munggah aja nganti 60 ampere ngono lho. Nek amaran kan 60 A. Iki rada mekek-mekek duwene. Oh, gampang rusak ya. Berarti mending apa? Boleh sing 50 lah. Maksimal iki munggah 10. Omone iki 40 to. Dadi 10, 50, apa 55 maksimal. Nek sing 40 ya ora malah apik. 40 ya ora apa-apa sih. Apik ya. Boleh sing 40 ampere ya. Yo. Iya mas. Iya. Iya meeting kau. Saya tidak tahu buatan. Iya cocok. Orang iso, naik semandeng ini kita. Ini skornya 0, kondisinya 3%. Sedih banget ya. Kalau kau yang nggak ngisi akinya ini, harusnya kalau hari jalan harusnya ngisi atau nggak emang akinya yang rusak. Gak mau nyimpen. Oh, ganti weh. Mau yang ganti. Nggak saya yang kering. Yang kering paling pulas. Dunia loh. Motolet antem nih. Piro kuwi regane? Itu untuk tambahnya 8,5 jarang setahun, Pak. Wah, setahun di mahal nggih. Ya mantep nih. Dari Filipina. Iki. Heeh. Sing biasanya kita ini. Sing iki piro?
Itu terus tambahnya 630 basah. Iki sora basah diganti basah. Sakit basah tapi ini kan butuh perawatan. Perawatannya sih? Kalau sering dipakai satu bulan sekali harus cek rutin air. Cek rutinnya neng di? Nek neng lagi nggak sakit jenengan dewi nggak sakit. Tiap bulan sekali. Oh. Kelemahannya gue dok. Iya. Tapi sih saya jual guling cari ini akhirnya rada cilik gue nih. Gini ki? Enggak singkat loh. Cukup peran dulu. Cukup gini. Wes tahu, wes tahu. Berarti 3 bulan itu. Maksudnya 3 bulan. Loh, nah ini malah setahun. Itu kering. Ini kan kering jadi suka sih gunungnya. Ini basah. Ini kalau kering. Kimo kira? 8,5. Nah ini? Ini 6,30. Wah, kok murah banget ya? Kalau pasnya memang murah, Pak. Oh, ada? Oh. Awet lah ya, Mas GS? Ya, awet, Pak. Tergantung perawatan itu dengan ini. Nambah airnya tiap bulan sekali. Nah, Mas Cikong Pasar kan mungkin perawatannya telah perawatan nanti ya, gitu. Nah, ini Mas tahu ganti guling dong ini? Ampun. Do, gantinya apa? Ada yang kita basah lebih murah, ada yang kita kering. Basah ya bisa berarti ya? Dicoba basah ya. Itu pengaruh nang anu ne rata nang komponen liyane ne rata. Komponen sih buatan Pak ampere sami sale. Ampere 40. 45. Oh 45. Heeh sami. Nek sing iki dipinang 45 juga 45. Oh bingung iki. Sing ndi yo? Nek ora enak perawatan ya iki. Setahun udah. Ayo masalahnya setahun iki. Iki garansine ya setahun to Mas. Setahun. Oh, neng oke sih tuh setahun wes itu mati. Makasih tuh para dasarnya motor injeksi sama metik terus lagi. Oh. Sering soalnya pistikannya beda dari manual. Kebanyakan itu kayak remnya ABS, baginya listrik. Kalau steering. Nek GS sih rara biasa sampai terapa. Ya Avanza neng aja nih bang Mas. GS. Ada yang GS ada yang ini cukup. Wih berapa? Itu lebih murah kalau sakat. Oh, saya ngapain gitu ya? Ini kelasnya besi banyak ini aja ganti gitu ya? Tukar tambah kan? Ah, ganti GS baik guys. Lebih punya nama piro mau Mas? 6,50 sih? 6,50 sih? Ini 6,50 ini, nah ini aki kering garansi 1 tahun guys. Tapi 1 tahun nanti khawatirnya satu tahun lebih dikit mati. Waduh. Belum punya nama kan 850 nek ini. Ini 650. Wes ganti iki wae. Bismillah. Nek perawatan berarti sebulan sekali rene. Sebulan sekali mriki nggih saged. Dikeki dicek. Dicek air apa ono? Kar dicek mine apa? Kondisine nggih. Kondisine ya, Sa. Oh ya. Nek sira apa tak dhewe mbok kenapa-napa. Ngono lho, Lik. Oh, merek gitu, Mas. Endi mereknya? Osaka lokal, GS lokal. GS ya lokal. Tapi saya terkenal GS ya. Nggih, nek GS familiar pun. Mereka merek-merek legend. Wis ganti iki, Lik. Yang penting isu itu sudah dipanasi ya Mas. Iya. Iki wingi padahal cuman wis mung wis wayah ya, wis meh 2 tahun soalnya. Oh, 2 tahun. Heeh. Oh. Rata-rata ya. Wis meh 2 tahun. Terus jane yo jarang lho apa? AC-ne murup tak uripke iki jarang. Iya. Paling ya cuman ping tindu apa ping telu kok. Ya memang usiane ya. Buat jalan terus apa? Ya muter-muter kota tok Mas. Bisa ra? Bisa ya? Tukar tambah guys. Berarti nek tukar tambahnya di regane piro Mas? Rp150.000 Berarti ini hasilnya harganya piro? 800. Tukar tambahnya 150 guys. Ini tak ganti aki basah. Pengalaman lagi basah kering ke Portua. Nanti tiap bulan perawatan. Perawatan ini sekitar piro Mas? Bulan sekali nggih mboten nawon-nawon. Nambah air ngene. Piro sekitar piro biaya nih? Biaya nih. Kalau masih garansi kita gratis Pak. Garansi ini berapa bulan ini? 3 bulan. 3 bulan. Nanti nek wis ora garansi? Kalau enggak garansi, ini kalau mau nambah air biayanya 10.000 Pak.
Wah, murah srene wae nek ngono. Timbangane nambahi dhewe nang omah. Endi to airnya ra ketok ya? Mboten. Ketoke nek dibuka ya. Nggih, atas godel-godel. Pasar metok anake mah. Anakku takon gojek mah. Lagi kudu dipanasi sik. Mboten lah sacet. Langsung dienggo ngene iso. Asine durupke napa apa? Tapi tater, Pak. Kan iki kudu di ora dicek anone sik, Mas. Iki mesti cek kabus. Dari kita? Wes, tater. Indikatornya itu, Mas. Wah, langsung lengkap guys, langsung ngurup. Ini apa ini? Ini kayak kulon gitu, Pak. Eh? Kulon apa? Bo? Wiper. Duduk ali ya? Duduk ya? Kulon ini, kulon ya? Kulon. Ini mesin ini kan pada harusnya Chevrolet. Cuma jenenge wuling. Untung ini baru mudik wadah ya. Ora apa-apa. Mudik, Pak. Jawa Timur. Iki masalahe kadang rong dino ora tak panasi. Biasanya di sini rutin tak panasi tiap hari. Kok tiga anu Mas apa? Ini tanggal berapa ini? Berarti tanggal 6 Februari iya. Anu ya, rene ya, iya. Ngecek ya. Kira Mas, ngene. Ini saya kok pengisian ini. Saya ya. Iya. Untuk pengisian dari apa alternatornya, masuk kaki stabil. Stabil. Kakinya udah lemas jadi enggak mau nyetel di sini. Nah ini stabil? Sudah stabil loh. Tiga belas volt. 13 volt, wong mau ngede Om Yeri mau ambil omong. Ini berarti 13 volt ya? Iya. Jadi Om Yeri mau 16 volt kita salah. Apa? Guys, biayanya 630 guys. Harusnya 830 ya Mas ya. 830 kembali 20. Makasih. Mas Son, Mas Eko. Mas Eko makasih ya. Tak lebokke YouTube-ku. Guys, toko akinya guys. Aki shop. Kayak anjar-anjare utara TVRI. Makasih ya Mas. Jenengan Mas apa? Mas Solikan. Hah? Mas Solikan. Mas Solikan. Oh iya, siap. Tuan-tuan ya. Nggih. Jalali ya, De Sugi ya.